Nina kerja apa di Jakarta? Kamu sudah jadi bos apa belum? Hah? Jangan sibuk kerja melulu. Ada calon suami belum? Pacarnya mana, Uni? Oh, kalau itu biar Nini Mama yang carikan. Tinggal siapin uang jemputannya saja. Kapan nikahnya? Kalau belum jadi bos, jangan dulu. Nanti kayak Sputri. Nin, woi. Mengong lagi lah. Mbak, duluan ya. Gimana? Jadi mudik gak lo? Kalau jadi, buruan Gi, ajuin cuti. Mumpung Pak Alfian masih ada tuh. Ntar deh ya, gue pikirin dulu. Belum siap gue. Belum siap kenapa sih, Nin? Emang gak kangen sama keluarga di Padang? Mbak Widi. Hmm? Mbak Widi nanti mudik gak? Iya dong. Emang kenapa, Nin? Ya, tapi Mbak Widi enak ya. Udah mapan, udah berkeluarga. Jadi gak bakalan tuh disambut pertanyaan-pertanyaan. Ya ampun, Nin, Nin. Yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu gak ada habisnya lagi. Eh, tapi percaya deh. Sebenarnya mereka tuh cuma penasaran aja kok sama cerita-cerita kita. Karena malah itu yang bikin kumpul jadi seru. Iya gak sih? Masa sih, Mbak? Iyalah. Alhamdulillah, Kak. Woi, ini kenapa gak ada yang ngurus di depan sih? Emang gue supir apa? Diajak ngomong juga enggak. Gak diajak ngomong, lo juga kebiasaan buat nguping kan? Tapi ya, Nin. Menurut gue, lu juga sih yang jarang ngubungin keluarga besar. Terus kemarin, kenapa lu putusin Fajar? Kan kalau Langgeng gak usah pusing. Tinggal pulang, makan rendang, enak. Eh, kalau jadi pulang, oleh-oleh rendang ya? Nina kerja apa di Jakarta? Kamu udah jadi bos apa belum? Hah? Nina bawa oleh-oleh. Apa itu, Nin? Nina bawa cerita, Nek. Cerita warna-warni rasanya merantau di Jakarta. Wow. Nenek. Iya. Dingin, manis rasanya. Nah, yang itu, Nek, rasanya sama kayak waktu Nina interview kerja. Ruangannya dingin banget, tapi hasilnya berbuah manis. Yang ini cantik. Nah, yang itu manis juga, Uni. Sama persis kayak waktu Nina ulang tahun bulan lalu. Sahabat aku tuh ngasih surprise yang serba pink. Pokoknya so sweet banget deh, Uni. Gitu ya. Yang ini manis. Asam juga. Enak. Teh rasa apel ya? Bener, Tante. Kalau yang itu manisnya kayak pas pertama kali ketemu sama pacar Nina. Yeah. Asamnya gimana, Uni? Asamnya... soalnya udah jadi mantan.